Nah guys, kita hari ini mau jalan-jalan ke Kota Blitar. Kita rencananya mau kemana ini Rin? Kita ke alun-alun jalan-jalan, terus kita sama kuliner apa? Nasi tahu guys. Pasti kamu bakalan endang pokoknya. Bakalan penasaran kan? Maka ikuti channel kita guys. Enak deh. Masuk. Blitar. Jadi kalau musiknya mati, air mancurnya ini juga mati juga ya. Nah ini musiknya. Nah ini guys, ini yang hidupnya penuh dengan parkir dulu guys. Drama guys. Kita parkir dulu guys. Parkir dulu guys ya. Nasi tahu di sana guys. Tiga. Itu nasi tahunya guys. Kita sekarang berhenti guys. Cari nasi tahu, telur tahu, lontong, mawar, masuk baik. Si tahunya guys,
tahu setengah mateng. Siapa lagi yang belum? Tambah kacang kecap. Gimana Mas Lukman rasanya? Woi, jangan ngomong. Sehat, Pak. Hidup penuh sandiwara. Guys, dari sebuah perjalanan kita, tadi kita jemput teman baru ya, sama dan sama. Kemudian nggak alun-alun, jalan-jalan, lihat air mancur, terus itu sholat deh, karena kata hari sholat itu adalah harus diprioritaskan. Stay connected to the God, guys. Terus setelah itu mana kita nih? Makan, kita tadi makan nasi tahu. Enak nasi tahunya, mantap. Masya Allah. Oh, kesimpulannya masya. Kalau kalian jalan-jalan di Blitar, tapi air mancur yang tadi itu dinyalakan cuman kalau Sabtu malam Minggu aja, guys. Jadi kalau kalian ke Blitar juga Sabtu malam Minggu ya tidak ketemu air mancur yang tadi. Pengen lihat air mancur ya malam minggu yang sini tadi nasi tahunya enak banget ya, nasi sama tahu sama kecap ya lumayan lah buat isi perut. Isi perut sekalian kita ngerasain khas Blitar ya nih. Ya katanya itu memang khas Blitar. Kalau kamu nilai berapa ring dari 0 sampai 10? Dari 0 sampai 10 itu berapa ya? 9 lah. Wih, 9 guys. Ya karena tahu ya gitu rasanya. Nasi juga gitu rasanya. Kecap juga gitu. Sama aja ya. Ada penurunan. Jadi original nasi tahu kecap. Makasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Subscribe pun gratis. Penting subscribe guys. Kata kita ya. Oke, guys, sampai jumpa.